apa tadi? Teman saya bilang kue tiao paling enak nomor 1 di Surabaya, Apeng. Selat Panjang lewat katanya. Selat Panjang yang di Medan. Selat Panjang Medan lewat. Kita buktikan sekarang. Ya, kita buktikan ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, pecinta makan Indonesia, kembali di channel Bobby San untuk sesi makan-makan. Gua lagi berada di Surabaya ya. Ini lagi mau makan kue tiao antri. Kue tiao Apeng, kue tiao Medan ya. Di sini kue tiaonya mesti ngantri dulu. Ya ini kita lagi ngantri nih. Ini ada kokoriko sama ada bini gua. Ya jadi mana nomornya? Kita dapat nomor berapa? Jadi di sini kita mesti antri dulu ya. Ini dapat nomor 19. Ya. Ini udah tinggal urutan itu ya. Masuk nih. Ini udah mau masuk nih. Ya. Jadi kue tiao Medan ya. Kue tiao Medan Apeng nomor 1. Nomor 1 di Surabaya. Nomor 1. Biasanya kalau itu mesti antri sampai jalan ujung situ. Dari sini Oh, antriannya panjang ya. Ini mengalahkan dokter ini kadang-kadang. Oh, dokter antriannya. Ya, kita pengen tahu seenak apa ya sampai mesti antri. Buka dari jam 8:30 9:30 sampai jam 10:15. Ya, kita tunggu dulu ya. Ini bukan kue tiao Apeng, namanya kue tiao antri. Ya, kita mau duduk dulu nih, gua duduk di bawah pohon. Ya. Kue tiao bawah pohon, kue tiao antri. Ya. Akhirnya kita masuk nomor 19. Cari yang tempat paling terang biar bisa ngeblok. Halo. Ini kue tiao babi ya? Iya. Kue tiao babi. Di sini favoritnya kue tiao goreng, kue tiao siram, kepiting rebus. Saya mau kue tiao goreng. Kue tiao goreng. Iya. Dagingnya babi, ada campuran seafood mau? Babi aja. Udang jiwa enggak mau ya? Enggak mau. Saya makan babi. Pemakan. Lajong sosis babi mau? Gak? Mau, semua yang babi-babian mau. Kalau sayurannya mau ya? Mau, sayuran mau ya. Di orderin. Kamu mau duduk sini? Boleh. Tami capcay satu. Udah manis. Wih, ini apa ini? Ifumi ya? Tami capcay. Oh, tami capcay. Ini kayak ifumi. Ini kue tiao goreng kita, kue tiaonya jadi modelnya nggak merah ya. Ini pakai babi, ada lapcongnya itu. Ya, jadi bukan seperti kue tiao yang pakai kecap. Iya. Ya, kita cobain ya. Katanya nomor 1. Selat Panjang lewat. Oke, jadi kita order berdua ya. Kamu aku bagi ya. Kami banyak gak? Dikit aja. Iya, biar terlihat. Dikit aja ya. Ya, ini makanya segini cukup katanya. Irit. Jangan. Udah, nyampe. Udah cukup. Mana nyampe? Udah. Yakin. Sambelnya mana sambelnya? Tunggu cobain ngapain sambel dulu ya, makan. Cek sambel dulu. Ya wangi. Langsung ambil buat kamu bisa cari. Tapi disuruh ambil nih. Potongin deh kok. Iya. Katain kok itu kan keripik ya. Lapcongnya. Sedikit aja kok, sedikit. Jangan. Ini saya kebanyakan. Sedikit, separohnya ini kok. Separohnya. Kita mesti makan pakai sambel. Potong kok, kebanyakan. Nah saya berdua Bobby ya. Ambil dulu kok. Ini saya kebanyakan sih. Enggak lah, mau makan. Orang makan berantem lihat tuh. Ya. Makan bagi-bagi begitu kayak anak kecil, kayak mama. Mie belum direbus udah dimakan. Ya. Masih keriting dimakan. Ya. Mie masih ingusan dimakan dulu itu. Ya, dan tercobain itu mie capcay. Kalau di bukannya kita bilang ini bumi gitu ya. Ada aja. Enggak makan cumi. Mie. Mangga ya? Ini mie-nya kayak mie keriting. Ini timun. Ini acar, timun. Enak kok. Lewat enggak nih Selat Panjang? Enak. Masalahnya, gue di Selat Panjang gak cobain ini. Oh. Gak cobain. Ini apa ini? Acar. Enggak, ini mangga lu. Timun itu. Timun kok kayak mangga ya? Ini mie-nya kurang ya? Saya tambahin lagi ya? Enggak, cukup. Tunggu, aku ngambil cabai rawit. Cabai rawit. Cuka.
keren selesai. Udah gak tahan mau pakai sambal. Kita racik dulu. Sama Jakarta enak mana? Ini beda. Kalau Jakarta itu kan mie-nya kecap, kalau ini polos. Ini enak. Sedap, Pak. Dia enggak terlalu asin. Gitu ya. Ini cocok banget buat gua. Ini bukan mangga ya? Bukan. Kayak mangga ya? Mbak, ini apa? Timun. Ini timun dong? Kan timun dong? Bukan mangga kan? Bukan. Bukan. Januari ke Surabaya, ya. Makan lagi di sini kok. Jadi dia kue tiaw gorengnya nggak pakai kecap, ya. Ini apa nih? Cumi. Udang. Sambal nggak sambal? Itu cabai rawitnya sih enak ya, cuman takut sakit perut aja. Mantap. Acara enak. Acara enak banget ya. Jadi. Ini apa nih? Waktu. Ini acara enak banget tuh. Pantes ya orang antri ya, enak kan? Waktu rame bisa 1 jam lebih antrinya. Iya. Ini kau untung nggak, nggak terlalu rame ya. Sabtu minggu kali. Sabtu minggu, udah jam 7 malam, ya. Males antri, udah pasti 1 jam lebih. Sambalnya manis. Apa? Lagi juga. Lihat timunnya sama dia diserut dagingnya tuh. Lahap gitu loh ya, apa buat di vlog biar teman-teman selera nafsu makannya naik gitu ya. Ya oke, jangan lupa di komen, share, like dan subscribe. Buat teman-teman yang punya makanan yang pengen di vlog, jangan sungkan untuk hubungi Instagram via DM @bobisan. Oke, bye bye.
mendapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading.